Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal. Hukum asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, ada 7 cara benar menjadi manusia sabar. Yang pertama, kita harus mengetahui penyebab ketidaksabaran kita, penyebab kejengkelan, kedongkolan, kemarahan kita. Apa penyebabnya? Ini penting. Kenapa? Karena di kitab Sulam Taufik itu kan ada man lam ya'rif as-sarra yaqu bihi. Siapa yang tidak mengetahui penyebab keburukannya, maka dia akan terjerembab kepada keburukan itu, akan terperosok kepada keburukan itu. Maka apa penyebab kita jengkel, sebel, marah, dongkol? Kalau orang, ini penyebabnya orang. Kalau keadaan, penyebabnya keadaan ini. Kalau misalnya ada insiden, insiden ini. Nah, kalau sudah diketahui penyebabnya, langsung nanti kita ada yang kedua, yakini sabar itu akan berakibat baik, dan yakini kalau tidak sabar akan berakibat buruk. Kalau sabar akan tenang, kalau sabar akan berpahala, kalau sabar akan menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sebaliknya, kalau tidak sabar bisa jadi pertengkaran, bisa jadi permusuhan, bisa jadi dendam, bahkan na'udzubillah bisa terjadi pembunuhan gara-gara tidak sabar menyikapi orang itu. Nah, itu yang kedua. Jadi yakini sabar akan berakibat baik dan tidak sabar akan berakibat buruk. Famay ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, ya. Jadi amal baik akan berakibat baik, amal buruk bakal berakibat buruk. Kita sabar akan berakibat baik, kita tidak sabar bakal berakibat buruk. Jadi pikirkan itu sebelum kita jengkel, gondok, dongkol, kesel, marah. Yang nomor ketiga, harus mengalihkan pikiran buruk kita kepada pikiran baik. Kalau orang ini yang bikin kita tidak sabar, coba cari 1 juta alasan untuk mengingat-ingat kebaikan kita. Kalau keadaan kita miskin misalnya, kita dihina, kita harus berpikir positif. Miskin bukan berarti hina, kaya bukan berarti mulia. Ada orang miskin mulia, kenapa? Karena kesabarannya. Sakit mungkin tidak menyenangkan, sehat menyenangkan, tetapi tidak semua sakit itu keburukan. Kenapa? Karena bisa mencuci dosa, menjauhi dari maksiat. Jadi artinya cari 1 juta alasan untuk berpikir positif dan jauhi untuk berpikir negatif. Ke orang sama, kita sabar aja, dianggap aja kalau tidak begitu bukan juga dia, justru uniknya dia itu ya begitu gitu. Dibawa pikiran positif aja, insya Allah lulus. Yang nomor keempat, bantu dengan sholat, karena sholat itu kan tentu sebagai relaksasi kita. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah kamu tolong dengan sabar dan sholat. Maka dengan sholat kita menghamparkan sejadah, membasuh muka dengan air wudhu adem, segar, fresh, terus sujud, ruku, maka insya Allah kesabaran akan ada dalam genggaman. Kenapa? Karena sholat itu mengendurkan otot-otot kita yang tegang, akhirnya yang tadinya marah jadi lemah, jadi sabar, teduh, bijak, tenang, kalem, jernih, dan bijaksana. Sholat selanjutnya. Nomor kelima, yakini sabar dicintai dan dibersamai Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin.
ada innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang sabar dibersamai Allah, dicintai Allah. Orang yang tidak sabar dijauhi Allah dan dimurkai Allah, mafhum mukhalafahnya. Maka ingat itu. Kalau ingat itu, insyaallah kita akan lebih dekat dengan Allah. Wasilah dari kesabaran kita menyikapi manusia, menyikapi keadaan, menyikapi nasib, menyikapi hal-hal yang tidak mengenakan. Yang nomor keenam, yakini sabar berpahala besar, ya. Innama yuwaffas sabirina ajrohum bighairi hisab. Di surah Az-Zumar ayat 10 itu, ya, sesungguhnya akan diberikan orang-orang yang sabar itu pahala yang tidak terkira, ya. Pahala yang tidak dihitung-hitung oleh Allah, berlimpah ruah pahala karena kesabaran kita. Kita berpikir kalau orang lain bisa masuk surga karena tahajudnya yang hebat, saumnya yang hebat, wakafnya yang hebat, ya, kita mah mungkin diuji Allah masuk surga itu maharnya dengan kesabaran menyikapi suami, kesabaran menyikapi istri, menyikapi anak, menyikapi tetangga, menyikapi rekan kerja, menyikapi atasan, menyikapi karyawan. Dengan sabar itulah jadi pintu surga, begitu. Dan yang terakhir, yakini orang yang sabar akan berujung hikmah yang baik. Miskin sabar akan mulia. Bodoh sabar akan mulia, ya. Selanjutnya ada dihina sabar akan mulia. Kenapa? Karena tentu kesabaran adalah sebagai pintu keluar dari berbagai kejelekan di dunia maupun di akhirat. Maka yakini orang yang sabar pasti akan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang tidak mengenakan. Mudah-mudahan 7 cara benar menjadi manusia sabar bermanfaat dan kita sama-sama diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Terima kasih. Yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.